What's up guys, welcome back again with me Target Buruan. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memakai komen Magic WA. Oke, di sini ada komen Magic WA. Ya harus seperti ini ya, stripnya ada dua, bukan strip ya. Di sini ada copy sell flip high sell help paste pos 1 pos 2 redo replace stm set undo 1. Oke, kita langsung saja memakai komennya. Mula-mula kita harus set posisi dulu. Ini posisi kita harus memakai pos 1 dan pos 2. Pos 1 itu adalah datarannya. Pos 2 ketinggian. Kita pos 1 di sini, terus pos 2 di sini. Terserah saja kalian mau milih ketinggian seperti apa atau dimat atau tinggi sekali ya. Bodo amat. Terus pos 2. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal set. Tadi sudah di pos 1 dan pos 2, sekarang set nama bloknya. Ini enggak ada ya. Set ID. Kita tulis saja ID 2. ID 2 ini adalah ID blok grass ya. Agak ngelak dikit woy. Jadi seperti inilah. Sekarang kita bikin wall. Di sini pos 1 ya. Dan ketinggiannya di sini. Pos 2. Kita coba set 1 ya. Nah, seperti inilah. Terus kita coba komen copy ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, begini cara pakai komen copy. Tunggu dulu. Belum pakai komen copy ini, kita harus pakai pos 1 pos 2 dulu. Belum aja. Di sini 1. Terus di sini 1 ya. Gue saranin ini harus pas, karena kalau gak pas ya gak bagus ininya. Nah, kalau sudah kita copy. Di sini harus pas juga nih. Begini. Harus berdiri di dekat batu ini. Tinggal copy. Ini copy ini harus diberi nama. Kalau enggak ya enggak bisa di copy ya. Kita tulis copy lol. Kalau sudah, terus kalian mau anak di mana terserah lah, di atas kayak di bawah kayak. Nah, aku mau ngandaknya di sini. Apa tadi? Terus kalau sudah copy paste saja. Paste terus nama yang tadi, lol. Tunggu, ini masih ngelak nih. Nah, ini. Mana? Anjay, di belakang. Dan voilà, seperti inilah.
kalian bisa mengcopy. Dan kita pakai coba komen si saya ini cycle ya. Cycle bulat ya. Nah, seperti ini. Cycle bloknya blok mana, tulis aja namanya bloknya. Seperti ini. Sandstone. Kita tulis sini. Cycle block radius terserah ya. Blok sandstone terus radius 12. Naik ketinggian 15. Oke, cukup. Ye. Anjay. Dan seperti inilah komen yang tadi. Terus kita coba komen lainnya. Flip ini gue gak tahu gimana. Baru pertama kali juga. Kita coba dulu komennya. Flip XZ. Oh, bentar. Oke, kali ini saya akan pakai resource park seperti ini, position. Dan terus kita kembali lagi. Flipnya tadi. Flip XYZ. Oh, yang tadi. Negatif 28, 268, 19, 14, negatif 14. Flip negatif 68 14 165 salah anjir. Oh, paling ini gak pakai spasi ya. Ah, bodoh lah. Oke, kita ke komen selanjutnya. Di sini ada hasil. Hasil ini mungkin seperti tadi ya. Sale. Hot radius. Lu ngapain? Atau asal block out the radius side. Tadi sandstone terus out the radius 12. Apalagi bentar ketinggian 5 aja ya. 5 karena terlalu tinggi gak bagus. Oh, seperti ini. Wow, ini gue saranin khusus untuk ya bisa buat arena PvP atau apa. Dan ke komen selanjutnya. Redo ini, Undo ini mengembalikan dan Redo mengembalikan kembali seperti mulai juga. Ya, gimana ya? Ah, pokoknya ribet. Yang kita coba lagi belum. Alp ini berapa banyak? Ah, bodoh lah. Kita belum coba ini SCM.
Kita cek dulu. Ini gue gak paham sekali ya. Jika kalian paham, kalian bisa sih. Oke, ke komen selanjutnya. 1. 1 tuh apa? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa klik subscribe and like this videos. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan tetap tonton terus ya. Bye.